ini semuanya. Hari ini kita mau menggambar keadaan cuaca. Oke, keadaan cuaca. Cuaca adalah perubahan keadaan udara atau perubahan keadaan atau atmosfer di suatu tempat, suatu wilayah gitu. Contohnya Jakarta Barat berawan, Jakarta Timur mungkin hujan seperti itu. Ya, kita buat salah satunya ada panas, ada hujan, ada berawan. Kita pilih salah satu nanti ya. Pertama gambar garisnya kita buat ada garis miring dari sini ke sini, miring ya. Lalu kita buat ada yang listrik di sini. Oh, sebelumnya kita buat ada garis lurus ke samping, lurus. Garisnya intinya seperti ini aja. Yang lainnya tambahannya waktu kita warnai. Jadi sini ada yang listrik lurus yangnya ya, dari yang terpendek sampai yang tertinggi seperti ini. Seperti ini. Sampai yang tertinggi di sini. Maksudnya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita buat inti yang listrik yang nyaman dulu ya. Kalau yang sekarang kan seperti banyak yang sutet itu lebih banyak tentunya. Gambarnya secara umum seperti ini aja. Langsung kita pakai krayon. Oke. Langsung pakai krayon. Jadi enggak kelamaan. Langsung di sini kita buat ada matahari ya. Itu matahari, matahari. Kita buat bulat. Nah, seperti ini. Langsung ya. Atau masuk pagi lebih gelap, putar ya, posisi lebih putar, terus kuatkan dulu, jadi kita warnanya maksudnya gambarnya sederhana tapi warnanya harus rapi, kalau tidak gambarnya nggak jadi, rusak nggak jadi. Itu terus warna yang lebih gelap lagi, warna tetap warna ini. Kita warna oranye muda juga boleh.